apa ya Bu ya? Mingguan. Iya. Secara garis besarnya ini kurang lebih apa aja Bu? Jualan gorengan udah berapa tahun atau bulan? Dari 2004. 2004 gitu teman-teman. 17 tahun jualan gorengan Bu. Iya. Wah nggak usah diragukan lagi ya Bu ya. Nah, Ibu Desi ini biasanya jualan gorengan sehari habis berapa ribu gorengan Bu? Nggak bisa ngitung kalau ribuannya. Oh, omset kisaran berapa Bu? Ya sekitar 2 juta? Ya. Mantap ya Bu ya. Untuk modal usaha kayak gini total habis berapa Bu dulu? 1 juta. 1 juta. Termasuk gerobak itu? Iya. 1,5 juta teman-teman. Sehari omsetnya 2 juta. Berarti kalau satu bijinya berapa Bu? 1000. Ini teman-teman gorengannya kayak gini ya. Besar ya Bu ya? Ini jual 1000 apa enggak rugi? Kalau sukun sama pisang 1500. Oh, kalau sukun sama pisang 1500? Lainnya 1000. Murah ya Bu ya? Iya. Oke, habis ini bikin adonan apa Bu? Ini buat pisang goreng. Oke, langsung aja teman-teman kita dikasih tahu cara pembuatan adonan pisang goreng. Garam ya Bu ya? Garam sama gula. Loh, bumbunya cuma dua itu? Iya. Garam sama gula? Iya. Ini, kalau boleh saya tahu pakainya tepung apa Bu? Payung Mas. Payung biru? Iya. Berapa kilo tepung Bu pakai? Kalau segini sekitar 6 kiloan. 6 kilo? Iya. Itu untuk berapa ratus atau ribu gorengan? Ini pisangnya. Kalau ini kan buat pisang tape sama ubi. Ya, sekitar 200-an. 200-an ya Bu ya? Memang akhirnya pakai tangan supaya anu ya Bu ya. Iya. Enggak apa ya? Enggak kelat ya Bu ya? Iya. Biar merata gitu ya Bu ya? Iya, Mas. Bu Desi, dari dulu kok bisa jualan gorengan kayak gini ceritanya gimana Bu? Ya iseng-iseng Mas. Iseng-iseng karena hasilnya bagus akhirnya ketagihan. Nah ini teman-teman baru buka udah nunggu gorengan ya. Banyak ya pelanggannya teman-teman ya nungguin ya. Untuk modal usaha kayak gini total habis berapa Bu dulu? 1 juta. 1 juta. Termasuk gerobak itu? 1,5 juta teman-teman. Sehari omsetnya 2 juta. Mantap ya teman-teman. Tapi butuh waktu juga ya Bu ya. Semua itu butuh proses teman-teman.
nasi ya. Ini pakai tangan nggak takut panas? Nggak. Biasa ya bu ya, kebiasa ya. Biasa ya, Bu ya. 17 tahun, teman-teman, jualan kayak gini. Masalah rasa enggak usah ditanyakan. Ini tempenya, teman-teman. Tempenya aja jumbo-jumbo ya. 1000, Bu ya. Murah, teman-teman. Jual 1000 apa enggak rugi, Bu? Enggak. Ya. Gorengannya besar-besar. Ini apa mbak namanya mbak ini? Sukun mas. Sukun. Satu bijinya berapa mbak? 1.500. 1.500. Lah kalau martabak mbak? 1.000. 1.000. Pisang? 1.000. 1.000. Ketela? 1.000. Murah teman-teman. Bu Desi, ini bukanya jam pinten bu biasanya? Jam 2 ya bu ya. Sampai jam berapa bu? Jam 2 sampai jam 9 ya. Berarti sekitar 7 jam ya bu ya. 7 jam habis 2000 gorengan. Wah mantul ya bu ya, ya. Ngebuat ini ya bu ya, ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini gorengnya ibunya pakai apa ibu bos? Ini tekanan besar ya bu ya. Biar renyah gitu ya bu ya, ya. Belajarnya dari mana Bu Desi? Dari ibu kan. Dari ibu? Ya. Oh, berarti resep turun temurun ya Bu ya? Ini generasi keberapa ini? Satu. Kesatu? Ya. Oke. Gorengannya teman-teman ya, besar-besar ini. 1000 rupiah ini murah teman-teman. Kontrak atau nyewa bu? Oh, retribusi gitu ya bu ya? Sebulannya berapa bu? Sehari 2.000. Murah ya bu ya? Berat kata nebeng parkir gitu ya bu ya? Ini sehari 2.000 retribusinya teman-teman. Padahal ini tempatnya sangat-sangat strategis ya bu ya. Nah ini ibunya jualannya itu di depan sini. Pasar Pedurungan ya bu ya? Isi ya bu ya, ya.
besar-besar ya, Bu ya. Ini tahu isinya satu bijinya berapa, Bu? Murah, teman-teman. Ini baru buka, teman-teman. Udah banjir pembeli ya, Bu ya. Ini bakul-bakul kulaan ya di sini, Bu ya. Gorengannya, teman-teman, 1.000. Kalau kulaan di sini jual 1.500. Untung, teman-teman. Ini besar-besar kayak gini, teman-teman. Murah ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Rolado ya, Bu ya. Bikin sendiri ya, Bu ya. Nah, ini tabung gasnya kok direndam air, kenapa, Bu? Oh, biar besar apinya. Nah, ini tips untuk menggoreng, teman-teman. Bagi teman-teman jual gorengan. Lah ini tipsnya kayak gini, pakai kompor bos tekanan tinggi. Nah, ini direndam pakai air tabungnya biar apinya itu stabil dan besar ya, Bu ya. Sekali beli berapa, Kak? 30.000. Berapa itu? 20.000. Wah, masnya ini pinter bahasa Inggris, teman-teman. Ini nganu, Mas? Buat sendiri atau dijual lagi? Buat makan kucing. Buat makan kucing? Ya, 15.000 dapat sak plastik sabrek kayak gini ya. Ini nggak tahu nih kakaknya ini rugi atau untung nggak ini? Untung ya, Kak ya. Murah, teman-teman ya. Oke, habis ini akan kita coba rasanya gorengan Ibu Desi kayak gimana.